Sejarah nutraceutika dimulai pada tahun 1989, di mana istilah nutraceuticals diperkenalkan oleh Stephen L. DeFelice, MD, pendiri Foundation for Innovation in Medicine, New York, United States. Pada tahun 1994, United States membuat regulasi tentang pembuatan dan pemasaran nutraceuticals. Di Indonesia, pada tahun 2004 hingga 2005, BPOM RI menerbitkan regulasi tentang pengawasan pangan fungsional dan suplemen makanan. Nutraceuticals merupakan gabungan dari nutrition atau nutrisi dan pharmaceutical atau obat. Definisi nutraceuticals menurut DeFelice adalah substansi yang dapat berupa pangan atau bagian dari pangan yang memberikan manfaat kesehatan atau medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Adapun istilah nutraceutika yang lebih lengkap merupakan komponen medis dan nutrisional yang terdapat dalam makanan, tumbuhan, atau bahan alam lainnya yang sudah dimurnikan dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan, baik dengan mencegah maupun mengobati penyakit. Substansi nutraceutika merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam pangan yang memiliki manfaat kesehatan atau medis. Berdasarkan sifat kimia, pengelompokan substansi nutraceutika antara lain asam lemak, karbohidrat dan turunannya, substansi fenolat, turunan isoprenol, asam amino, dan lain-lain. Klasifikasi nutraceutika dibagi menjadi berdasarkan sumber, yaitu nutraceutika yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, nutraceutika yang berasal dari hewan, dan nutraceutika yang berasal dari mikroba. Adapun klasifikasi nutraceutika berdasarkan mekanisme kerja, antara lain nutraceutika anti kanker, nutraceutika yang mempengaruhi profil lipid, nutraceutika antioksidan, nutraceutika bone protective atau pelindung tulang, dan lain-lain. Nutraceutika dibagi menjadi dua tipe, yaitu potensial nutraceutical, yaitu nutraceutika yang belum didukung oleh data klinis, dan established nutraceuticals, yang merupakan nutraceutika yang telah didukung oleh data klinis yang terbukti efektif untuk kesehatan. Produk nutraceutika dibagi menjadi empat, antara lain isolated nutrients, dietary supplement, herbal product yang mengandung phytochemicals, dan processed product atau makanan dengan proses teknologi seperti sereal, sup, dan beverages. Thank you.
Cakupan nutrasetika menurut Miller dan Nestle pada tahun 1995 dibagi menjadi conventional food, termasuk functional foods dan phytochemicals, dietary supplement, antara lain esensial nutrien yang terdiri dari vitamin, mineral, dan asam amino, herbal preparation atau sediaan dari tumbuh-tumbuhan, dan glandular extract atau ekstrak dari kelenjar hewan. Yang ketiga yaitu food for special dietary uses, antara lain hypoallergenic foods, weight reduction foods, diabetic foods, reduced sodium foods, dan infant formulas. Dan yang keempat adalah medical foods, yang lingkupnya lebih sempit dari food for special dietary uses. Utamanya termasuk produk-produk bagi yang mengalami gangguan metabolisme bawaan. Di Indonesia, kita mengenal pangan fungsional dan suplemen makanan. Pangan fungsional disebut dengan functional food. Di Jepang, disebut dengan foods for specific for health use, atau disingkat FOSHU. Sedangkan suplemen makanan disebut dengan food supplement atau dietary supplement. Ketika functional food atau pangan fungsional berfungsi untuk mencegah penyakit, maka produknya dikategorikan sebagai nutrasetika. Pangan fungsional dapat bertindak sebagai nutrasetika, contohnya pada fortifikasi susu. Menurut BPOM RI, pada tahun 2005, pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Kriteria pangan fungsional berdasarkan Perka BPOM RI tahun 2005. Pertama, menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, serta standar dan persyaratan lain yang ditetapkan. Kedua, mempunyai manfaat bagi kesehatan yang dinilai dari komponen pangan fungsional berdasarkan kajian ilmiah tim Mitra Bestari. Ketiga, disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. Dan keempat, memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, atau konsistensi, dan cita rasa yang dapat diterima konsumen. Contoh dari pangan fungsional antara lain minuman probiotik, orange juice, minuman susu fortifikasi, fiber food, dan lain-lain.
Sedangkan suplemen makanan merupakan produk yang ditujukan untuk melengkapi zat gizi makanan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi, tidak berupa makanan, tetapi sudah dikemas dalam beberapa bentuk, yaitu kapsul, kapsul lunak, tablet, bubuk, atau cairan. Kriteria suplemen makanan berdasarkan Perkab BPOM RI tahun 2004 yaitu 1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan serta standar dan persyaratan lain yang ditetapkan. 2. Kemanfaatan yang dinilai dari komposisi dan atau didukung oleh data pembuktian. 3. Diproduksi dengan penerapan cara pembuatan yang baik, baik CPOB, CPPB, ataupun CPOTB. 4. Penandaan yang harus mencantumkan informasi yang lengkap, objektif, benar, dan tidak menyesatkan. Dan 5. Dalam bentuk sediaan pil, tablet, kapsul, serbuk, granul, setengah padat, dan cairan yang tidak dimaksudkan untuk pangan. Contoh dari suplemen makanan antara lain kapsul antioksidan, tablet vitamin, dan lain-lain. Maka nutrasetika adalah komponen medis dan nutrisional yang terdapat dalam makanan, tumbuhan, atau bahan alam lainnya yang sudah dimurnikan dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan, baik dengan mencegah maupun mengobati penyakit.